Disebut bikin malu suami di negara orang, begini ulas Syahrini dengan nafas Senin Kamis yang bikin Pak RB lari. Syahrini yang kembali terbang ke Jepang bersama Reino Barak ini langsung menjadi perhatian di media sosial. Apalagi jika bukan karena kelakuan Syahrini yang mungkin kadang membuat Reino Barak juga malu. Mulai dari kelakuan hingga gaya pakaian, Syahrini memang seperti senang membuat dirinya jadi bahan gunjingan di media sosial. Seperti yang saat hari pertama Syahrini dan Reino Barak tiba di Jepang, video pagi hari mereka langsung memancing cibiran. Reino Barak yang lengkap dengan pakaian olahraga terlihat berlari-lari kecil, menikmati suasana pagi hari yang nampak cerah. Rajin bangun tidur langsung olahraga, Pak RB, istri udah pakai heels, ucap Syahrini dalam video itu. Seperti dikutip hoops.id, sengaja direkam ke arah bawah terlihat sepatu lancip dan tas yang dibawa penyanyi kelahiran Sukabumi itu. Tak hanya itu, suara mantan pacar Anang Hermansyah itu terdengar jelas begitu lelah alias ngos-ngosan. Unggahan ini pun langsung ramai dikomentari netizen yang seperti tak habis pikir dengan kelakuan Syahrini itu. Bikin malu suami di negara orang, kata netizen. Biar apa sih pakai baju ribet gitu di trotoar, saut netizen lain. Pakai gelang emas segambreng, Syahrini diledek net ternorak. Ternyata harganya segini. Syahrini memang dikenal dengan gaya fashionnya yang mewah dan juga glamor. Ia juga kerap memamerkan kehidupan mewahnya di media sosial. Terlebih setelah pelantun lagu Sesuatu Itu menikah dengan Reino Barak, kehidupan Syahrini tak lepas dari kata mewah. Seperti pada salah satu unggahannya di Instagram Story beberapa waktu lalu, wanita yang disapa Inces itu memamerkan perhiasan yang lengan dan jari-jarinya. Unggahan story yang diposting ulang oleh akun gosip itu menuai banyak cibiran dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyebut istri Reino Barak itu norak. Persis noraknya kayak emak-emak di kampung aku yang pamer perhiasan di tukang sayur, komentar netizen. Ngapain pamer kekawean, balas lainnya. Artis lain udah bangun rumah baru lagi, dia masih pamer emas-emasan, singgung netizen. Toko KW berjalan, bude ateng stylenya, imbu netizen. Kayak orang kampung yang mendadak punya duit pakai perintilan seabrek, timpal lainnya. Kendati demikian, terlepas dari komentar pedas netizen, salah satu akun fashion Syahrini mengungkapkan jumlah harga perhiasan yang dipakainya. Hal itu terlihat dari akun Instagram @fashionsyahrini2. Dari unggahan itu menjelaskan secara detail harga perhiasan yang dipakai Syahrini. Mengejutkannya, jika ditotal keseluruhan perhiasan yang dipakai Syahrini jumlahnya mencapai 2 miliar rupiah. Wow, simak ulasannya. Yang pertama, Kelly Long Wallet Rose Ski Hirazat Alligator PHW senilai 13.500 US dollar atau 203.850.000 rupiah. From Madison Avenue Couture.com. Yang kedua, Kelly Double Tour Bracelet dengan harga 34.900 US dollar atau 526.990.000 rupiah. From USAHermes.com. Yang ketiga, Serpenti Viper Ring 11.900 euro atau 173.740.000 rupiah from Bulgari.com. Yang keempat, Class de Cartier Bracelet Diamond senilai 22.000 US dollar atau 332.200.000 rupiah from Cartier.com. Yang terakhir, Love Bracelet Diamond dengan harga 62.000 US dollar atau 936.200.000 rupiah from Cartier.com, tulis dari akun tersebut.
Foto Syahrini Reino Barak disandingkan dengan Luna Maya, warganet budek kayak nganter anak wisuda. Syahrini kembali menjadi bahan gunjingan oleh warganet. Kali ini karena foto dirinya bersama dengan sang suami Reino Barak. Warganet menyoroti foto tersebut karena tinggi badan Syahrini yang dinilai mereka tak cocok bersanding dengan Reino Barak. Dalam foto tersebut dilihat Reino Barak mengenakan setelan jas formal lengkap dengan dasi dan sepatu kulit. Kali ini juga memakai busana berwarna senada dengan sang suami. Dia juga menggunakan mantel besar. Selain itu, tangan kanan Syahrini juga menenteng tas mewah. Osaka, tulis Syahrini sebagai keterangan konten di instastory-nya. Warganet lantas menyindir Syahrini dengan mengungkit kembali foto Reino Barak ketika masih berpacaran dengan Luna Maya. Dalam foto lawas itu, Luna Maya mengenakan pakaian formal, one piece, berwarna biru tua, senada dengan Reino Barak yang memakai jas hitam. Oleh warganet, foto itu kemudian dikolasekan dengan potret Syahrini Reino Barak dalam balutan busana formal. Ya, tulis akun gosip Instagram @lambedanu sebagai keterangan foto kolase tersebut. Kok vibesnya kayak ibu-ibu nganter anaknya wisuda? Tulis warganet pada kolom komentar. Padahal udah diedit 10.000 kali, tetap aja hasilnya memalukan. Macam tante-tante girang bawa mangsa, kata yang lain. Bude malah kayak ondel-ondel gak tuh, tukas yang lain.